Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabrin, terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral lah satu isu berkaitan tentang pelajaran ilmu kebal. Ada seorang abang kita ni, dia duk ajak ilmu kebal. Macam mana ilmu kebal tu lah. Jadi kita tengok video daripada abang ni, apa yang dia sebut berkaitan tentang hal ilmu kebal. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang beliau sebutkan. Jom kita tengok dan kita akan berikan sedikit video reaction selepas daripada kita tengok video itu. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Daripada abang kita ni, dia duk meniaga. Dia duk meniaga traveler perfume. Apa tak tahu, biar pergi kat dia lah. Yang meniaga tu kita tak ada masalah. So kita nak dengar apa yang abang ni cerita. Ilmu kebal, istilah yang bagus. Soalan yang pun yang sangat bagus. Mesti semua orang nak tahu kan kenapa. Baik, saya jawab. Sebenarnya begini cerita dia. Kalau kita nak faham sebenarnya, dalam Islam sebenarnya tidak ada wujud istilah kebal. Itu dalam alam Melayu saja wujud istilah kebal tersebut. Tetapi dalam Islam kita sebutkan sebagai dalam ulama alim sufi, sebagai perisai syahadah, wajah dan kursi. Di mana ia sesuatu yang tak dikenal Allah Ta'ala. Seandainya kena, maka dia kenalah. Kalau dia tidak kena, maka tidak kenalah. Inilah yang sebenarnya kita kena faham dari sudut ilmunya. Seperti mana kalau kata sahabat Nabi, okey, para Rasulullah yang para sahabat Nabi dahulu, kalau berperang di bersandar hadapan, senjata jarak jauh adalah panah dan juga lembing. Dulu-dulu kalau kan kafir Quraisy tu, dia ada satu tim sekuat dia 100 orang tu. Satu orang tu kalau nak tuju pada Sayyidina Ali, dia akan tuju satu, 100 orang semua Sayyidina Ali. Kalau pada Khalid Al-Walid, pada Khalid Al-Walid saja. Tetapi tidak ada sahabat Nabi yang kita boleh kira di medan peperangan, siapa yang meninggal di medan peperangan. Melainkan semua kebanyakannya meninggal di rumah, bukan di luar medan peperangan. Terutama Khalid Al-Walid. Kalau tengok Khalid Al-Walid, dia nak pergi bertuang, dia kata hari ni aku nak mati syahid di medan peperangan. Tapi Khalid Al-Walid tidak mati di medan peperangan. Dia pergi medan perang, dia pergi perang, pam pam pakai pedang, pam tam 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 tam. Balik-balik dia tengok cahala pala luka saja. Sebab apa? Dia ada ilmu tawakal yang tinggi. Bersamalah dengan para Rasulullah, para sahabat yang lain. Ilmu tawakal yang Allah telah lindungkan mereka ini dengan sesuatu maunah yang Allah telah berikan pada para sahabat dan juga para Rasulullah yang mana ada berjuang. Jadi dalam Islam kita ni sebenarnya ilmu kebal tidak wujud. Tetapi dia ada ilmu perisai syahadah, fatihah dan kursi yang menyebabkan kalau seandainya senjata itu kena kat tubuh kita, kita dah yakin dengan kalimah Allah yang perisai syahadah, aura energi yang ada pada tubuh badan kita ini tidak lut, maka tidaklah kena. Dia tidak akan, dia akan melantun balik. Dan jasad ini tetap berzikir, tetap menyatakan kalimah-kalimah Allah yang sentiasa ada pada kita. Kerana itu kita kena faham unsur istilah kebal ini tidak ada dalam Islam, tetapi dalam alam Melayu itu ada. Kalau kita tengok pada parang terbang pula, parang terbang ni sebenarnya kan, ini kita kena faham eh. Okey, kisah parang terbang sebenarnya bukan parang itu terbang, bukan parang ini yang terbang, yang senjata keris kita pun terbang. Tidak. Tetapi makhluk atau musuh tidak nampak siapa yang bawa parang tersebut. Contoh saya pakai sesuatu pada selempang merah dan sebagainya, saya bawa pedang tersebut, dia tak nampak saya, tapi dia hanya nampak pedang tu sahaja. Bila dia nampak hanya pedang tu sahaja, maka kat situlah yang dia nampak seolah macam pedang tu yang terbang. Sebenarnya bukan pasal pedang tu yang terbang. Pedang tu terbang hanya bila kita lempar saja dia terbang lah. Tetapi manusia musuh tersebut tidak nampak siapa yang membawa pedang tersebut, siapa yang membawa senjata tersebut. Itu sebab istilah yang dikatakan sebagai pedang terbang. 13 meter pedang terbang. Sebenarnya bukan pedang tu yang terbang. Ini kita kena faham, ilmunya ada. Akan tetapi kalau kata bak kebal tadi pun, ilmunya ada. Sebab dia bermain ilmu nafas. Bila bermain dengan ilmu nafas, bila bermain dengan ilmu nafas ya, bila kita bermain dengan nafas, and bila kita kelembikkan tangan kita. Okey, baik. So kita dah dengar daripada abang kita ni 3 minit eh. Dia ada beberapa part. Dia ada beberapa part. Minta maaf kan, saya dekat apa dia, dekat Museum UMNO Melaka ni depan ni. So ada missing sikit eh. Sahabat-sahabat, okay, so kita dah dengar apa penerangan daripada abang kita tadi berkaitan tentang isu ilmu kebal lah. Dan beliau menyebutkan dan disandarkan kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in. Dia ceritakan berkaitan tentang isu apa dia, Rasul sallallahu alaihi wasallam, para rasul kebal dan sebagainya. Sahabat-sahabat, bila kita baca sirah, kita baca bagi habis lah. Kalau kita baca Quran tak habis ni, sehari kita duk mereka, kita duk buat panggil sendiri, dia buat cerita sendiri. Habislah sekali kita membuat fitnah pada satu perkara yang tak betul. Kita disebut satu negara yang kita tak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, kafa bin mar'i kadzban an yuhaditsa bi kulli ma sami'a. Hadis riwayat Muslim, cukuplah
seorang itu dianggap sebagai penipu, pembohong, pendusta. Apabila dia sebut semua benda, semua benda dia sebut, maka dia boleh dianggap sebagai pendusta. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah Ta'ala kata, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan hang duk pi suka sebut benda yang hang tak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga jantung hati kamu akan dinilai oleh Allah SWT, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT pada hari akhirat nanti. Kita kena hati-hati sahabat-sahabat. Kalau nak sebut tentang Nabi SAW, nak sebut tentang para sahabat radhiyallahu anhum jumain, kita tak tahu ke bahawa ada Nabi yang telah dibunuh. Nabi Yahya sebagai contoh dibunuh. Bahkan Nabi SAW dalam perang apa dia Uhud jatuh sembam sampai gigi dia pun patah. Bahkan Nabi kena ketuk pada belakang dia dan sakit belakang dia. Lama sakit belakang dia. Tak ada isu-isu kebal. Adakah kita nak kata ilmu kita lebih kebal daripada para sahabat? Ataupun para sahabat tak cukup kuat ataupun tak cukup makbul? Tak benar ucapan-ucapan seperti itu. Umar Khattab kena tikam. Adakah Umar Khattab tidak kebal? Adakah Umar Khattab tidak belajar ilmu kebal? Osman kena bunuh. Osman kena bunuh dalam keadaan bukan takat bunuh biasa. Kena seksa badan dia, tubuh dia. Adakah kita nak kata Osman tidak kebal disebabkan Osman tidak mengetahui tentang ilmu kebal, dan dia tak tahu tentang apa dia ilmu syahadah, fatihah dan ayat kursi? Sedangkan mereka inilah yang menulis wahyu. Mereka inilah yang memertabatkan agama. Hati-hati sahabat-sahabat dengan satu ucapan yang kita tak tahu. Dan kadang-kadang kita nak mempertahankan isu kebal ini, lalu kita membawa hujah yang pelbagai, sedangkan kita bimbang apa yang kita lakukan itu tidak mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah kata, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni. Ikutlah apa yang telah dibawa oleh Nabi kamu, jangan kamu ikut orang yang lain daripada kamu. Dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala sebut, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang daripada Nabi kamu, kamu ambil. Apa yang disuruh untuk tinggalkan oleh Nabi kamu, kamu tinggalkan. Itu yang berlaku. Jadi kenapa kita tak berpada dengan apa yang datang daripada Quran dan Sunnah? Kita ambil daripada orang lain. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam ilmu-ilmu kebal ni, ada cara dia nak belajar. Kadang-kadang cara pengajian itu sendiri pun telah jauh daripada ajaran Islam yang asal, ajaran Islam yang betul. Sehingga kadang-kadang kita pertikaikan ini ambil daripada ajaran Allah Rasul ataupun mengambil ajaran daripada jin dan juga syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jin ayat 6, itulah kita kadang-kadang kita takut sangat nak pergi sebut, nak pergi baca ayat surah Jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta pertolongan kepada beberapa lelaki daripada kalangan jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan juga kesalahan. Jadi tak nampak bagus lagi. Nampak lagi buruk ada lagi dah. So kita kena hati-hati dalam bab ni. Kalau kita nak kata benda tu berasal daripada agama, kita kena pergi cek betul ke ada asal tak. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang buat satu perkara yang dikatakan berasal pada agama kita ini tapi dia tak ada asalnya, maka ia adalah tertolak. Wallahu ta'ala, moga anda mendapat sesuatu yang bermanfaat pada video kali ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Moga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda nak bersama saya, join saya, tekan join butang join dekat bawah untuk join member. Dan insyaAllah kita berjumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.